بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Ikhwati fillah, taala wa iyakum jami'an pada kesempatan ini kembali Allah azza wa pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya, sudah kita jelaskan uh, terkait dengan masalah uh, yang sering ya disampaikan bahwa Uh, salaf aslam wa wa ahkam ini sebagaimana disampaikan oleh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah perkataan orang-orang aghbiya, orang-orang bodoh ya dan juga uh, Syekh uh, Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa ini adalah ungkapan yang dusta dan ungkapan yang bodoh kenapa dusta karena tak mungkinlah orang yang selamat itu tanpa ada ilmu gitu kan jadi kalau orang yang sudah selamat dalam satu perjalanankah itu dalam satu kegiatankah itu gitu kan, tentu karena dia didasarkan oleh ilmu kan. Kalau orang yang nggak berilmu bagaimana dia bisa selamat? Contoh orang yang mendaki ke gunung umpamanya, orang yang mendaki gunung ya istilah orang kan ada mapala gitu ya masih pencinta alam yang mereka suka naik gunung gitu kan. Orang yang naik gunung itu mereka sudah tahu caranya bagaimana berjalan di tempat yang banyak bebatuan, ya ketika nanti jalan licin, mereka menginap bagaimana, ya. Ketika nanti di ketinggian uh, seribu kaki, jadi mereka nanti menginapnya di 900. Kenapa di 900? Karena uh, badan kita sudah bisa beradaptasi dengan cuaca. Jangan nginap di, di seribu karena badan kita ini tubuh kita ini belum bisa beradaptasi dengan baik. Sehingga nanti bisa juga demam bisa juga mungkin sakit dan sebagainya gitu kan. Jadi mereka sudah punya ilmu kan. Maka pada akhirnya mereka berkemah di sana. Masya Allah mereka bisa melihat apa ya sunrise sumpamanya dan sebagainya gitu kan. Nah kenapa bisa mereka selamat pulang kembali ke rumah dengan sehat walafiat semuanya? Karena ada ilmu. Gitu kira-kira ungkapannya. Apa namanya ini, perbandingannya gitu kan. Jadi orang yang selamat itu pasti didasarkan ilmu. Jadi katakan kalau Torikotus Salam itu aslam. Ya, lebih selamat maka tentu dia pasti ahkam dan alam gitu, pasti alam ah dan ahkam. Kenapa dia alam dan ahkam? Karena gak mungkin kan, sebagaimana saya sampaikan tadi, Gak mungkin selamat kecuali tanpa ilmu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa jalan salaf itu jalan yang selamat, pasti dia jalan yang berilmu juga. Maka pada akhirnya ashshih mengatakan sebenarnya yang benar itu adalah tariqutus salaf aslam wa alam wa ahkam. <laughs> gitu dia. Jalannya salap itu lebih selamat, lebih berilmu dan lebih berhikmah, lebih bijaksana, <laughs> ah gitu dia. Nah, terakhir yang sudah kita bahas kemarin eh, pada pertemuan yang lalu pada pekan yang lalu ya, itu terkait dengan pernyataan eh, ada yang dikutip di dalam kitab eh, nihayatul iqdam pi ilmil kalam oleh eh, alimam al ristani begitu juga alimun kaimul sholakul mursalahnya, begitu juga dengan Uh, apa namanya dan yang lainnya ya tapi intinya bahwa ada pernyataan ada tiga yang kita bawakan waktu itu ada rozi dan juga ada uh, al jaini mereka adalah orang-orang yang me, uh, apa namanya ini mendewakan ataupun mengedepankan akal daripada akal daripada nakal gitu ya artinya mereka lebih uh, mendewakan atau lebih uh, apa ya terpukau dengan akal mereka dengan kecerdasan mereka yang pada akhirnya mereka tersesat dan jatuh kepada kekeliruan sehingga kepada akhirnya kan kalau kita lihat pernyataan uh, al ini mengatakan Al-Imam al ini al justru atamanna an amuta ala aqidati ajais naisabur. Aku ingin meninggal dunia wafat di atas akidahnya ajais yaitu orang-orang awam, orang-orang tua, orang-orang lemah dari naisabur. Orang-orang lemah lah, orang-orang tak berpendidikan gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena akidah orang awam itu akidah yang fitrah biasanya lurus gitu ya. Ya, kalau ditanya Allah aja di mana pasti mereka katakan istawa ala arsy gitu. Enggak perlu neko-neko mereka. Kalau orang-orang yang dianggap mereka cerdas, oh di di takwil lah. Oh enggak, di atas itu maksudnya yang enggak bisa ditunjuk, ya. nggak di atas, nggak di bawah. Jadi apa dong yang kita sembah? Sekarang kan banyak. nggak bisa dikatakan Allah itu istawa ala arsy, bersama di atas arsy Kalau kita bilang Allah istawa arshi berarti Allah ada dong. Uh, bertempat. Kalau bertempat berarti kan itu kan kata Anda. Itu kayak pia, itu sudah sudah kita memberikan keibiah itu kan itu kan kedustaan karena kita katakan pada pertemuan sebelumnya kan kita tidak boleh tafwid tafwid nggak boleh taktil tahrib tak tamstil dan nggak boleh semua kan begitu itu harus dihindari karena kalau ahlu tafwid ya itu mereka menyerahkan uh, makna dan keibiahnya kepada Allah sementara ahlu sunnah hanya yang diserahkan itu apanya ya diserahkan kaifiahnya, maknanya dan nafasnya mereka tetapkan gitu loh ini juga akidah yang benar maka uh, kita katakan pada pertemuan yang terakhir yang disampaikan oleh Syeikh Muhammad al Utsaimin adalah jalannya Ahlul tafwid, jalan yang keliru. Kenapa? Karena mengandung tiga kedustaan. Pertama adalah uh, tiga kerusakan maksud saya. Pertama adalah dusta terhadap Al-Qur'an. Yang kedua adalah mencela Rasulullah dengan mengetahui tidak mengetahui, dengan mencela Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasul tidak tahu apa-apa terkait dengan asma' dan sifat, dia hanya mengatakan saja gitu ya. Yang ketiga itu menurut mereka. Yang ketiga adalah itu istiqalah. Itu merupakan uh, bagian daripada me, uh, berapeliasi atau mendukung daripada uh, atau filsafat. Ya. Ikhwati fillah azani ta'ala wa iyakum jami'an. Kenapa mendukung filsafat? Karena pada akhirnya kaum filsafat, kaum filsafat itu mereka akan bangga-bangga dengan akal mereka. Lalu sudah kita sampaikan ahlu zanadiqah kan. Walau ahlu apa ini? Ahlu Tafwid kan tak tahu apa apa, maka hadirlah, tampillah uh, ahlu zanadiqoh. Oh kami yang berilmu, kami yang tahu. Ahlu tafwid kan tak tahu tak tahu, tahu apa apa. Kami tahu maknanya, tapi makna yang mereka berikan bukan dari makna yang sebenarnya. Mereka buat sendiri dari akal mereka sendiri. Nah, kan itu sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu. Ini uh, saya anggap sebagai apa saja, murajaah saja ya terkait dengan pembahasan kita yang lalu. Jadi intinya bahwa kaum salaf adalah mereka-mereka mereka yang menetapkan lapas dan makna sifat-sifat itu Asma dan sifat dan mereka mengakuinya dan mereka mensyarahkannya bi syarahin dengan syarah yang sangat lengkap luar biasa ya yang luar biasa dan penjelasannya masya allah lengkap sekali paripurna dan e, tidak ada kebingungan dan tidak ada unsur e, apa namanya di situ ketidakjelasannya ah, begitu kira-kira Ta'ala wa iyakum jami'an, para pemirsa Uh, salam TV yang berbahagia. Ahlu sunnati wal jama'ati la yuharifuna wa la yu'atilun. Ahlu sunnah wal jama'ah, kita lanjutkan ya. Ahlu sunnati wal jama'ati la yuharifuna wa la yu'atilun. Kala Syekh uh, Ibn Usaid bin Rahimahullahu Ta'ala. Ahlu sunnah wal jama'ah, mereka tidak mentahrib dan tidak mereka menta'atil. Ini dia. Tidak mentahrib dan tidak menta'atil. Wa yakulun. Dan mereka mengatakan. Bima'na nusus kama arudallah. Mereka mengatakan dengan makna nusus, makna nas itu sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Sebagai contoh, istawa alal arash. Istawa alal arash. Ya, ala alaihi. Makna istawa itu ala alaihi, tinggi di atasnya. Wa sama ma'nahu dan bukanlah maknanya ya, dan bukanlah maknanya istaula, bukanlah makna istaula itu menguasai. Jadi makna istawa alal arsh artinya is, i, ala tinggi di atasnya bukan istaula ya itu di antara contoh ya terkait dengan sifat ya ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa makna istawa artinya adalah ala alaihi tinggi di atasnya ah gitu kan karena kita tahu arash itu adalah salah satu makhluk Allah yang terbesar dan tertinggi dan dia adalah makhluk yang terakhir di atas sana dia yang paling makhluk yang tertinggi dan dia ibaratkan kubah kubah yang akan menutupi semua makhluk ini. Arus ini luar biasa besarnya. Dan ini kita tahu dipukul oleh delapan malaikat kan. Ah, begitu ya. Dan punya tiang dia. Uh, kita katakan bahwa. Uh, jadi uh, ahlus ahlu wal jamaah kata syekh tidak mentahrib dan tidak mentaatil. Bahkan mereka menetapkan makna nas sebagaimana dikendaki oleh Allah. Seperti istawa al arash. Maknanya adalah ala alaihi. Bukan maknanya istaulah bukan maknanya istaula itu menguasai biadihi yadun haqiqah Kan ada banyak ayat kan biadihi gitu kan biadihi dengan tangannya maksudnya apa yadun haqiqiyah tangan yang sebenarnya walaysa tilquah wa ni'mah bukan kekuatan dan juga bukan nikmat para tahrifa indahum wala ta'til maka di kalangan ahlus jamaah tidak ada tahrib dan tidak ada ta'til tapi banyak di, di luar kalangan al-Sunnah jamaah mengatakan makna tangan itu bukan tangan. Tapi apa? Bukan tangan yang sebenarnya. Apa maknanya? Ya kekuatanlah, nikmatlah. Dengan berbagai macam yang mereka tahrib dan dengan berbagai macam yang mereka lakukan. Ya? Jadi al-Sunnah jamaah konsisten dengan perkara seperti ini. ya Konsisten, tidak mereka... Uh, apa namanya ini tidak mereka ini uh, mengada-ngada tidak mereka membuat buat diri, sendiri, diri mereka sendiri ya membuat buat dari diri mereka sendiri tidak menetapkan dan begitulah dipahami oleh sahabat tabiin dan tabiut tabiin karena memang ayat-ayat ini kan dulu sudah, sudah ada duluan bukan kita yang mendengar pertama kan yang mendengar pertama siapa sahabat adakah sahabat mempertentangkannya nggak ada ya rasulullah tangan allah itu gimana ya nggak ada mereka tahu maknanya tangan itu Ya, tapi tentu bagi Allah SWT karena Allah SWT yang pernah kita lihat. Tentu kita katakan Allah alam Kalau tangan itu bagaimananya Allah alam Ah, begitu. Dan juga keterangannya kan gak ada. Keterangan tangan Allah itu begini kan gak ada juga. Hanya tangan. Sebatas itu. Jadi kita hanya menetapkan maknanya. Udah selesai. Tentu lapas dan maknanya kita tetapkan. Udah selesai. Ya. Ikhwati Allah ta'ala wa jamian. Kita akan lihat. Min gheri apa namanya ini tak takyifin ya wa min tak takyifin ini yang apa namanya ini yang terakhir ya yang ketiga yang ketiga ya sebelum terakhir kan disampaikan di nas daripada al aqidah wal al -wasatiyah kan min ghairi yipin sudah kita bahas yang kedua min ghairi tilin ya ini kita sudah bahas beberapa seri ya tilin ini panjang juga pembahasannya yang ketiga adalah min ghairi takyifin tanpa membagaimanakan tanpa menggambarkan. Ini akan kita bahas ya. Ikhwati fillah anzani Allah taala wa iyakum. Setelah yang satu ini jangan kemana mana ya, bertahan terus dalam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi, tahrib sudah kita bahas. Ta'til sudah kita bahas. Sekarang adalah, Wa min ghiri takyipin. Tidak boleh juga dalam memahami asma dan sifat takyim, eh, takyif, yaitu membagaimanakan menggambarkan. Takyif lam tarid fil kitabi lakin warada maya dulu ala nahi anha. Takyif itu tidak datang dalam alkitab dan al-sunnah. Tidak datang dalam al-quran dan sunnah, lakin dulu ala nahyi tapi datang ya sesuatu yang menunjukkan akan larangan daripada takif itu sendiri. Jadi memang kalau ada yang bertanya ada nggak di dalam Al-Qur'an kata-kata takib itu tidak ada tapi larangan mentakif itu ada. Ah gitu. Ya. Lapasnya itu loh gitu ya. Lapas kalau kalau tahrib kan ada ya lapasnya gitu kan. Seperti tadi uh, muatil kan ada juga uh, lapas Al Qurannya kan itu wa irimu ya waktu itu sudah kita sampaikan. Kalau takib itu tidak ada lapas yang datang, tetapi justru yang ada adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa itu dilar terlarang, tidak dibenarkan. Atakyifu huwa antad as sifah. Yang dimaksud dengan takyif adalah engkau menyebutkan bagaimana itu sifat, menjelaskan, ya menggambarkan itu sifat. Oleh hadza naqul kayfa yukayifu takyifan ai dzakara kayfiyat as Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, oleh karena itu kita katakan kayfa yukayifu takyifan ai dzakara kayfiyat as yaitu menyebutkan tata cara ataupun gambaran tentang sifat tersebut. Ini maksud daripada takyif. Takyif itu artinya menggambarkan, menjelaskan mendemonstrasikan gitu kira-kira ya ini dan mana, mana takjib itu membagaimanakan Wa takyif yus'al anhu bi tak yif itu ditanyakan dengan menggunakan kata-kata kaifa. -kata Fa idza qulta mathalan, apabila engkau mengatakan sebagai contoh kaifa jaa Zaidun? Kaifa ja Zaidun? Bagaimana si Zaid datang? Taqulu raqiban. Datang si Zaid dalam keadaan berkendaraan. Idan kayafta maji'ahu. Jadi di sini engkau membagaimanakan atau menggambarkan kedatangannya. Iya kan? Kalau ada yang datang. Kaifa jaa Zaidon, jaa Zaidon raakiban. Si datang dalam keadaan berkendaraan. Jadi kata-kata Kaifah itu dia kan ingin di yang yang diingin dikejarnya di situ apa? Dia datangnya gimana sih? Nah, gitu. Apakah dia jalan kaki? Apakah dia berkendaraan atau diterbangkan gitu atau apa nah, gitu. Jadi kaifa itu menunjukkan gambaran jadi di sini katakan kayaf tajiahu engkau sudah menggambarkan tentang kedatangan si Zaid yang dia datang dengan berkendaraan. Kaifa launu Bagaimana uh, warna mobil? Abyad putih. Pada kata launa engkau menyebutkan warna. Jadi di sini juga kan uh, kalau ada yang mengatakan kaifa launu bagaimana? Kan yang di yang ingin dikejar apa yang mau dikejar? Yang mau dikejar adalah laun atau gambar-gambar daripada ataupun warna ya daripada mobil tersebut yaitu warnanya putih ah demikian jadi ini penjelasan secara bahasa saja ya agar kita lebih memahami terkait dengan takif ini bahwa ini dilarang nggak boleh kita mentakif terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya ahlu sunnah wal jamaati layukayifuna sifatillah ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak membagaimanakan tidak menggambarkan sifat-sifat Allah. Hmm. Mustadirina, mustadini, mustadinina, ya, mustadi, mustadinina, pidalika ila dalil as-sam'i wa dalil aqli. Mereka mustadin, ya, mustadinina, ya, mustadinina pidalika ila dalil, ya. Uh, mereka mustanid, ya, mustadidina pidalika ila Mereka bersandar kepada hal itu terhadap dalil, ya yang sama'i dan dalil akli. Jadi dalil sama'i, dalil yang dengar dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan dalil yang akli, itu secara akal. Artinya, mereka tidak mengkaifiatkan atau tidak menggambarkan, tidak menjelaskan dan tidak membagaimanakan sifat Allah SWT. Kenapa? Karena ada dalil. ya Mereka berdalil. ya Mereka berdalil dengan dalil Al-Quran maupun dalil akal Karena memang kita dilarang kan. Dilarang untuk mengkaifiahkan. Ya? Ada empat larangan sebagaimana saya sampaikan yang sering saya sampaikan yang nggak boleh kita tahrib, nggak boleh taktil, nggak boleh takyib, dan nggak boleh tamsil. Tamsil nanti terakhir akan kita bahas, insya Allah Taala. Wama dalilu sam'i, ada pun dalil sam'i yang didengar maksud dari Al-Quran dan Sunnah. Famistilu qawlihi ta'ala, maka seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma minha wa ma Katakan oleh Muhammad hanya saya yang diharamkan oleh Rabbku adalah sesuatu yang pawahi, sesuatu yang keji. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Yang diharamkan oleh Allah juga wal isma dan dosa. Wal kezuliman bighairil hak dan kezaliman tanpa hak. Wa dan Allah juga haramkan kalian menyekutukan Allah. Wa billahi malam yunazil bihi sultana. Dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan kepadanya. Apa namanya sultana yaitu kekuasaan atau ilmu. Ya, kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah SWT turunkan dengannya ilmu ataupun kekuasaan. Wa antakulu ala Allah ma la ta'alamun. Dan kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Al-A'raf ayat 33. Surah Al-A'raf dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Wa syahid fi Dan yang menjadi saksi bahasan kita dari ayat yang mulia ini adalah perkataan Allah wa antakulu taalamun dan juga dan juga kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Jadi nggak boleh kita mentakib membagaimanakan. Kan kita nggak pernah lihat tangan Allah, nggak pernah lihat mata Allah, nggak pernah melihat betis Allah kan. Jadi nggak boleh kita katakan ya oh begini nggak bisa. Itu termasuk al-qaulu Allah bila ilmin. Itu termasuk kita mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi, yani, wa antakulu allahi dan engkau mengatakan terhadap Allah wajahulillah sesuatu yang tidak engkau yang tidak kamu ketahui. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu banyak ya. Pawahis yang keji, ya perbuatan yang keji, yang nampak yang tersembunyi dan dosa dan juga kezaliman yang tanpa hak, ya begitu juga uh, menyekutukan Allah, ya begitu juga kita mengatakan terhadap sesuatu tentang Allah Subhanahu Wa yang tidak kita ketahui, ini menjadi saksi bahasanya. Jadi di sini di ayat yang mulia ini menjadi saksinya adalah wa dan kau mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jadi di sini ada isyarat bahwa apa isyaratnya? Isyaratnya bahwa apa namanya ini kita kalau mengatakan begini sifat Allah begini ininya nggak bisa. Ini termasuk kita mengatakan kepada terhadap Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan ini hal yang dilarang, hal yang dilarang. Dan ini berdosa, tidak boleh kita lakukan. Taib, kita lihat. rojulun istawa alal arsh. Kalau ada yang seorang yang datang lalu mengatakan sesungguhnya Allah bersemayam di atas arshnya. Allah hadil kefiyah. Beras begini bentuknya. Nah, jadi kalau ada yang datang lalu mengatakan Allah itu kan bersemayam di atas arshnya. Iya, bersemayam Allah itu begini loh bentuknya. Nah, dia menggambarkan ya. Dia mengatakan oh mungkin begini satu 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 sifat yang Uh, apalah satu bentuk yang uh, tidak ada dalilnya mereka uh, sebenarnya kan tapi mereka buat sendiri laki-laki ini mengatakan begini sampai kegiatanmu dan dia menggambarkan atau me menyipatkan satu cara yang nyat satu cara tertentu jadi dia mengatakan Allah itu bersemayam begini maksudnya ah gitu kan naqulu kita katakan kata asy Muhammad SAW. ini adalah satu salah, salah seorang seorang yang berkata terhadap Allah sesuatu yang tidak diketahui. ya. Kan tidak ada dalil yang mengatakannya bagaimananya kan. Yang kita posisi sikap kita dalam menghadapi ayat dan asma dan sifat sudah sering kita sampaikan. Sikap kita hanyalah ya menetapkan makna, menetapkan lapas tentu dan maknanya. Tapi tidak kita tahu lapas, apa, -apa kaifiahnya. Yang kita tafwid, yang kita serahkan itu adalah hanyalah kaifiah caranya kita tidak tahu bagaimananya itu inilah kita dilarang mentakib membagaimanakan menggambarkan ya tidak boleh jadi kalau ada orang yang mengatakan oh maksudnya Allah istawa itu bersama itu begini loh maksudnya istawa ala arshih itu nah dia menjelaskan satu kaifiah atau satu cara tertentu maka kita katakan hada qad ala Allah ya'lam ya ini orang ini sudah mengatakan sesuatu terhadap Allah yang dia tidak ketahui maka kita katakan berikutnya. Hal akhbaraka Allahu bi annahu istawa ala hadil kaifiyah? Kita lanjutkan bertanya kepada dia. Apakah Allah Subhanahu wa memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah bersemayam di atas, atas arasnya ala hadil kaifiyah berdasarkan caranya seperti ini? Kan dia dia mengatakan laki-laki tadi datang dan mengatakan Allah bersemayam begini caranya. Maka kita katakan engkau telah berbicara terhadap Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui ya. Yang kedua kita katakan, apakah Allah betul sudah memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah bersemayam atas Allahnya dengan cara yang seperti yang kau katakan itu? La, tidak. <ganti> kan gitu. Akhbaran Allah bi anahu istawa. Hanya Allah SWT memberitakan kepada kita bahwasanya Allah bersemayam. Walam yukbirna kaifa istawa. Dan Allah tidak apa namanya ini, memberitahukan bagaimana dia beristiwanya. Bagaimana Allah bersemayamnya. Panakul hada taqifun wa qawlun Allah bi ilmin. Kalau begitu perkataanmu ini yang menggambarkan bahwa begini uh, kepiahnya istiwa Allah di atas alasnya ini adalah takyif penggambaran dan perkataan terhadap Allah tanpa ilmu dan ini terlarang nggak boleh nggak boleh ya oleh karena itu ikhwatul pindah kita lanjutkan untuk melengkapi keterangan ini wali hada oleh karena itu sebagian salaf mengatakan Jika قال لك jahmi kalau ada seorang Jahmi yang mengatakan inallahu yanzilu ilas sama sungguhnya Allah turun ke langit pakai pa yanzil bagaimana ia turun ah ha, nanti selengkapnya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan ke mana-mana ya. tetap di Salam TV Sahabat Qur'an Muslim ikhwati fillah a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an walihada oleh karena itu qala ba'du salaf sebagian salaf mengatakan idza qala lakal jahmi kalau ada seorang jahmiyah mengatakan kepada engkau inna Allah yanzilu ila sama sesungguhnya Allah turun ke langit ke langit dunia kan dalam hari bukhari dan muslim inna inna, inna rabbuna ya, ya yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa usul akhir nalail kan begitu ya Ketika uh, sudah tersisa sepertiga malam akhir, sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Pakai bayan, bagaimana Allah turun? Nah, Pakul, maka katakan kepada dia, akhbarana bi akhbaronabi zil. katakan kepada si Jahmi ini." ya sungguhnya Allah Subhanahu wa memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah turun walam yukhbirna kaifa yanzil sementara Allah belum memberitahukan kepada kita bagaimana dia turun wa mufidatun inilah kaidah yang sangat penting sangat berfaedah sangat bermanfaat sekali kaidah ini jadi yang kita tetapkan di sini apa makna yanzil turun itu kita tahu bagaimana turun kan tapi turunnya Allah bagi Allah kan kita nggak tahu kalau turunnya makhluk tahu nggak kita? Kita tahu dong. Turun seorang dari mobil, turun dari apa namanya ini, dari kendaraan, ya tahu kita. Tapi bagi Allah kita tidak tahu. kaifiahnya kita tidak tahu. Membagaimanakan itu dilarang kita. Maka dikatakan di sini seorang jahmi tadi mengatakan Allah turun ke langit itu. Bagaimana dia turun? Berarti kan dia yang mau dikejar dia kan kaitiannya, caranya. Ini yang kita tidak 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 apa namanya ini tidak benar mengatakan tidak dibolehkan mengatakan begini dan begitu karena tidak ada dalilnya kan tidak ada nas yang mendukungnya maka cukup kita katakan Allah SWT memberitahukan bahwasanya Allah turun tapi Allah SWT belum atau tidak memberitahukan menghabarkan kepada kita bagaimana dia turun inilah keedah yang sangat berfaedah sekali dalilun akhir minas sam'i dalil lain dari sam'i yaitu Al-Quran yang didengar maksudnya sam'i itu yang didengar itu dari Al-Quran kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala wa ta berfirman, "Wala taqfu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana ka anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau miliki ilmunya. Inna sam'a wal basara, sungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana ka anhu mas'ula. Semuanya itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Isra ayat 36. Latatabi malaisa kabi ilmun. Jangan kau mengikuti sesuatu yang tidak engkau memiliki ilmunya. Inna sam'a wal fuada kullu ulaika anhum Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Jadi artinya apa? Kalau terkait dengan asma dan sifat ini, mauqif kita, sikap kita yang benar adalah kita apa namanya menerima Ya, menerima ayat-ayat asma dan sifat kita pahami, kita terima, kita tetapkan maknanya. Tapi kayak lagi-lagi tidak bisa kita tidak bisa kita katakan begini dan begitu. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang gaib. Perkara-perkara goib nggak ada yang tahu kan. Dan Allah taala nggak memberitahukan juga. Rasulullah juga nggak memberitahukan. Apakah Rasulullah katakan Allah itu turun begini ya, begini ya? Nggak ada. Hanya mengatakan ya Allah turun selesai. Kita imani saja. Tahu nggak kita mana turun? Mana turun kita tahu. Tapi turun bagi Allah kan kita nggak tahu. Ah begitu ya. Ikhwati billah azani Allahu ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Wa amma dalilul aqli, adapun dalil aqli, fa kayfiyatu syai' la tudrak illa bi wahidin min umuri salasatin. Adapun dalil akal, kita lihat, fa kayfiyatu syai', maka cara sesuatu apa? Fa kayfiyatu syai' membagaimanakan atau menggambarkan sesuatu la tudrak tidak bisa diketahui illa bi wahidin min umuri salasatin, kecuali salah satu dari tiga perkara ini. Saya ulangi, dalil akli yang mau kita cara kita membantah yang kalau kita sudah kita membantah tadi kan nggak boleh takyif itu sudah dijelaskan ya dengan ayat Al-A'raf 33 Ali isra 36 ini menjelaskan bahwa kita dilarang kan nggak boleh mentakyif itu. Sekarang ini dalil akalnya bagaimana? Dalil aklinya adalah kita lihat baitiyatus fakaitiyatu membagaimana membagaimanakan sesuatu menggambarkan sesuatu la tudrok itu tidak bisa diketahui illa bi min umuri kecuali salah satu dari tiga perkara ini artinya kita tidak bisa mengatakan menggambarkan sesuatu hal suatu benda suatu apapun itu kecuali kita memiliki salah satu dari tiga perkara ini pertama musyahadatuhu melihatnya kita lihat kenapa makhluk bisa kita katakan, bisa kita apa namanya ini bisa kita jelaskan cara nuzulnya cara turunnya bagaimana sih manusia turun dari mobil Ah, turun dari mobil pertama dia buka buka pintu dulu ya baru dilihat ya, ada nggak apa di situ hati-hati dulu baru keluarkan kaki kiri ya baru dia turun atau kaki kanannya salah mana dia ah gitu kan kita ngerti kan oke okay. kenapa karena kita lihat orang bahkan kita sendiri orang gitu kan tahu kita caranya mushahada tuh melihatnya yang kedua Aau musyadada atau melihat bandingannya, iya kan? Kita memang nggak melihat uh, kita katakanlah uh, uh, apa namanya ini presiden uh, umpama presiden satu negara tertentu umpamanya presiden apalah kanada umpamanya umpama sebagai contoh gitu ya. Kita kayak tahu bagaimana dia turun dari mobilnya, tapi kita kan pernah lihat presiden kita. Semoga Allah menjaga beliau, Pak Joko Widodo. Kita tahu kan bagaimana beliau turun dari mobil biasanya. Kalau mobil beliau, mobil kepresidenan itu, kalau beliau turun biasanya kan dia akan apa namanya ini biasanya akan merapikan jasnya kan, merapikan jasnya. Ah, dan biasanya dibukakan oleh ajudannya dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun kita nggak melihat presidennya Kanada, tapi lebih kurang begitu kan? Karena kita lihat bandingannya. Kalau ditanya bagaimana turunnya Presiden Kanada dari mobilnya Lebih kurang seperti itu Dia akan dibukakan pintunya Dia akan keluar dan merapikan Apa namanya ini jasnya gitu kan Begitu Kenapa kita bisa tahu lebih kurang seperti itu Karena kita lihat bandingannya Atau yang ketiga Au sadiq anhu Atau ada yang berita yang benar Ada orang sadiq, Berita dari orang yang benar tentangnya Jadi tiga ini Jadi kita katakan bagaimana uh, Umpamanya Hewan ini makan Bagaimana lumba-lumba itu makan umpamanya? Pertama kita bisa menjelaskan kenapa karena kita pernah melihat umpamanya atau kita melihat bandingannya lumba-lumba ikan lain yang mirip-mirip lumba-lumba ya atau ada berita dari orang yang benar tentang lumba-lumba tersebut ah gitu kan atau ada berita dari orang eh, apa namanya ini berita yang benar orang yang benar dari tentang perkara tersebut ini tiga hal ini jadi kita pernah melihat atau melihat bandingannya atau ada berita yang benar tentang hal tersebut. Imma antakuna syahad tahu anta wa Dan terkadang engkau bisa imma antakun ada kalanya engkau melihatnya wa dan engkau mengetahui caranya. Au syahad tanal atau engkau melihat bandingannya. Kama qala wahidun. Sebagaimana uh, kalau seseorang mengatakan begini. Inna pulanan insyallah saya datsun. Kalau seseorang ya sungguhnya si pulan ya membeli uh, apa namanya satu mobil Datsun ya satu unit Datsun model samanin wasamanin. model samani wasamanin ya model tahun 88 rokom alpen nomor 2000 kata arifu maka engkau akan tahu caranya akan tahu gambarannya li'anna indaka mislaha karena engkau memiliki seperti mobil itu sadiqin Ya, sadiqin atau ada berita dari orang yang jujur anhu tentang mobil tersebut. Ataka rajulun dia datang kepadamu laki-laki yang jujur mengatakan wa qala inna sayyarat fulan wa Sungguhnya mobil si fulan itu begini bentuknya dan begini bentuknya. tamaman dan dia menggambarkannya secara sempurna. Fatudri al maka engkau bisa mengetahui gambarnya sekarang. Jadi intinya di sini bahwa Kenapa kita tidak bisa menggambarkan bagaimana turunnya Allah? Pertama, ya kita tidak pernah melihat Allah, nggak pernah melihat Allah turun. Yang kedua, nggak pernah kita melihat bandingannya Allah dan nggak ada memang. Dan nggak ada yang sebanding dengan Allah kan? <laughs> gitu kan? Yang ketiga, beritanya tak ada, datanya, informasinya tak ada yang memberitakan tentang itu. Yang hanya berita itu hanya nyampe menjelaskan Allah turun udah. Bagaimana turunnya itu tak ada. Ah gitu kan jadi asyik tadi menjelaskan panjang lebar di sini kalau, lah apa namanya ini sesuatu itu ya bisa kita ketahui bagaimana gambarannya bagaimana bentuk dan segala macamnya kalau ada tiga perkara ini pertama kita uh, melihatnya meli atau melihat bandingannya atau ada berita informasi dari orang yang terpercaya itu saja nah seperti di syekh tadi sampaikan Seseorang katanya membeli mobil Datsun ya model 88 dengan nomor 2000 umpamanya, engkau engkau akan tahu kan? Kita akan langsung tahu kalau ada orang yang hari inilah mungkin nih kalau mobil Datsun apa segala macam agak payah. Contohlah kita katakan sepeda motor, seseorang membeli sepeda motor ya uh, matic ah uh, matic pasti terbayang sama kita kan? Bukan yang bukan yang yang bebek, bukan pula yang uh, yang biasa gitu kan? Kita udah tahu. Kalau dibilangnya, seorang itu telah membeli sepeda motor matic warnanya uh, hitam. Ya, uh, dia racing, umpamanya. pelaknya racing, umpamanya. Oh, kita langsung tergambar. Oh, begini. Ah, gitu. Kenapa? Karena ada berita, ada berita yang disampaikan, dan kita juga ada bandingannya. Pernah kita lihat yang kayak gitu, maka langsung tergambar sama kita, langsung jelas sama kita. Kenapa? Karena ada beritanya, kemudian juga ada bandingannya sama kita, maka dengan uh, ta dengan demikian kita tahu bagaimana gambaran sepeda motor yang dibeli oleh teman kita atau oleh seseorang tersebut. Karena tiga hal ini ada di antara salah satu sama kita. Ada yang pernah kita lihat atau kita lihat bandingannya atau kita ada mendapatkan berita tentang uh, perkara tersebut. Sementara ini tidak ada. Tidak ada kalau dibandingkan dengan sifat-sifat Allah tidak kita tidak, tidak, kita tahu kan? Nggak kita kita pernah melihat Allah bandingkan Allah pun nggak ada kan gitu? Dan juga informasi tidak ada. ya taala wa jamian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan yang bermanfaat. barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, ketemu di lain kesempatan. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته